ada ini ya, sekitar 50 tanaman yang kalau nanti bisa sudah normal itu bisa. Nah, cukup lumayan ya, tinggal kali saja beli. Ada bagi kawan-kawan yang ingin juga bisa memesan, dan nanti mungkin nunggu tanaman ini sehat sehat dulu, karena ini dalam proses tahap pemindahan atau teknik split ini. Ada juga tanaman, beberapa tanaman nanti yang saya tunjukkan juga di video-video sebelumnya, tanamannya sudah sehat dan siap untuk dipinang tentunya. Ini adalah hasil ini ya, perpindahan dari teknik split dari tanaman indukan kunyit hitam. Tadi dihitung kurang lebih ada 47, atau kalau dihitung dengan rimpang ini sisanya yang belum dipindahin, yang belum ditanam. Ada sekitar 50 ya. Ini ada beberapa yang rimpang, nggak tahu ini berapa on. Selanjutnya saya tunjukkan tanamannya sudah sehat ya, yang bisa di ini juga nanti beberapa hari ketika sudah sehat bisa di juga dibudidayakan. Tapi sementara kita nunggu sehat karena baru dipindahkan. Nah, untuk tanamannya sudah sehat, nah, kita lihat ya. Ini pisang Cavendish, ini ada jeruk. Jadi intinya kita bertanam ya sekitar rumah. Nah, ini adalah tanaman kunyit hitam yang sudah sehat, akan sudah menjadi indukan sebentar lagi. Nah, sudah cukup banyak anakannya ya. Ini posisinya siang hari ya, jadi agak kelihatan karena panas. Agak layu. Nah, sebenarnya kalau mau memindahkan ini juga sudah bisa dipindahkan ketika seperti ini, agar cepat berkembang lagi dengan media tanam baru, karena ini semakin banyak tanamannya juga akan berebut unsur hara ya. Tapi kalau masih segini masih cukup, karena ini juga cukup banyak dari pohi kambingnya banyak kemarin untuk media tanam ini. Jadi sekam dicampur dengan sekam padi ya, sekam padi dicampur dengan pohi kambing, maka cukup sehat. Dan ini karena posisinya siang ya, kelihatannya seperti ini. Nanti bila diperlukan bisa juga dalam kondisi pagi hari yang kondisi masih segar. Ini buktinya, tanaman sengaja saya biarkan sementara. Ciplukan ya, subur juga. Lihat batangnya. Jadi menunjukkan bahwasanya media tanam cukup subur. Demikian.